dan habis ya. Jadi untuk satu rollnya sudah habis, tidak kusut kawan ya, tidak kusut. Nah, jadi kalau teman-teman salah cara membukanya itu sangat rentan kusut. Kalau senar yang model seperti ini juga sama ya, itu rentan sekali kusut kalau teman-teman tidak menggunakan cara ini untuk membukanya. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di Bagus Kuku di channel Mancing Hoki Fishing. Oke, kali ini saya akan membuat sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuka senar seperti ini ya, agar tidak kusut dan tidak perlu tempat yang banyak guys. Oke, jadi sebelumnya juga saya sudah pernah membuat tutorial seperti ini, tetapi saya ingin membuatnya lagi, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Oke, kita lanjut buka dulu guys. Kebetulan hari ini saya membuat pancing pakai pelampung ya, botol aqua, dan ini saya pakai dari pipa yang saya buat seperti ini, seperti gulungan senar. Oke, sekarang kita coba pasang senarnya guys, dan bagaimana cara membukanya agar tidak kusut, ikuti terus videonya. Senarnya ini senar nomor 1000 ya guys. Walaupun senar kecil yang teman-teman buka, tapi kalau menggunakan cara ini maka tidak akan kusut, tidak akan mudah kusut guys. Oke, jadi yang pertama caranya itu pertama dibuka dulu ini ya. Nah, dibuka dulu. Oke. Lalu yang pertama teman-teman harus lepaskan adalah di bagian dari sini ya, bagian dari sini. Ini sudah dibuka kancingannya. Jadi yang dibuka pertama itu jangan di ujungnya ini, tetapi di sini. Di sini. Teman-teman buka seperti ini. Oke. Nah, walaupun teman-teman tumpukan di bawah seperti ini, itu tidak menjadi masalah ya, tidak akan kusut. Kalaupun kusut, tidak akan parah kusutnya guys. Nah, selanjutnya sudah terbuka satu ini, barulah teman-teman ikat di gulungan senarnya kalau kalian menggunakan gulungan senar. Oke. Tapi kalau saya, karena membuat pancing pelampung seperti ini, saya akan menggunakan botol seperti ini. Oke. Nah, kita ikatkan di botolnya atau di gulungan senarnya. Oke. Nah, lalu jadi ujungnya tadi gampang untuk teman-teman gulung seperti ini. Nah, jadi cara menggulungnya itu mundur seperti ini ya, agar tidak kusut. Jadi teman-teman menggulungnya mundur. Kalau teman-teman maju, dia bisa cepat kusut juga. Dia bisa kusut juga. Nah, cara menggulungnya itu mundur. Nah, oke, ya, sudah habis yang satu. Tinggal teman-teman lanjutkan. Oke, ingat ya, ini dari belakang yang dibuka, ini yang ke gulungan, dan ini yang ke sisa ya. Jadi yang kita buka adalah yang di sisa dulu ya, seperti ini. Nah, satu persatu dibukanya, walaupun ditumpuk di bawah tidak masalah. Ya,
walaupun teman-teman menggulung senar kecil, tetap bisa melakukan cara ini, tetap mudah. Oke, sudah terbuka, kita lanjutkan lagi ya. Thank you.
satu rollnya sudah habis, tidak kusut ya, tidak kusut. Nah, jadi kalau teman-teman salah cara membukanya, itu sangat rentan kusut. Kalau senar yang model seperti ini juga sama ya, itu rentan sekali kusut kalau teman-teman tidak menggunakan cara ini untuk membukanya. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari saya, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan salam hoki fishing. Hoki terus.